Ya.
Pakai yuk lihat Pak. Yuk. Ini anjing lo. Nempel gede. Jual pun mau nih, yuk ti. Jual pun ya jual. Ya jual pun ti. Ayo lagi pun naik. Jual mak. Naik mak. Ren, ren. Ayo, ayo. Ren. Yes. Ye, gaul dia lagi nih. Dah. Mak, mak payok, mak payok. Ayo. Hai. Ah, tapi arai luang. Ngebuang weh. Mabuwe esau. Tenok nuing. Sudah bermain dengan skema pertandingan yang cukup rapi, dan juga di sana ada pagar hidup tiga orang pemain dari Pasangan Ganda Sayang Saudara. Itu tadi namun cukup lemah. Dengan tenang saja penjaga gawang dari Pelangguan untuk mengamankan gawang ini. Basic sudah dilakukan oleh Saudara 19 di sana. Cukup lemah pasangan baik Saudara. Bukan sesuatu pelanggaran dilakukan tadi. Terjatuh pemain salah satu striker dari Pelangguan di sektor kanan tadi. Shooting ke depan Saudara, bola membubung di udara. Cukup jangan cukup baik tadi. Iya, cukup keras Saudara-saudara. Benturan yang cukup keras dilakukan tadi. Wasit memberikan kartu kuning untuk pemain baru SMA 13 nomor punggung 14 kali ini Saudara-saudara. Tendangan enggak bebas akan dilakukan kali ini untuk kesebelasan dari Pelang Buai.
tidak dilakukan kali ini, cukup jauh umpan ke depan. 11 di sana di salah satu sektor kanan gawang. Pendek saja 15, heading kembali. Iya, 17, Ramat Ilpan. Kembali angkat bola ke depan. Iya. Baik, saudara 13, pemain yang termasuk tadi. Masih melakukan sekali dari SMA 13. Iya, nampaknya para penonton bersorak-sorai menyaksikan jalannya pertandingan di Grand Final pada sore hari ini antara SMA 13 versus Kalang Buai di babak yang kedua ini di menit-menit akhir. Tendangan bebas kali ini untuk SMA 13. Tiga pemain pagar hidup untuk menghalau daripada serangan kali ini. Sudah dilakukan umpan ke depan, cukup berbahaya, disambut dengan heading kembali. Iya, diskon satu pelanggaran, masih dalam perlindungan bola. SMA 13 kali ini membangunkan serangan dengan 17, Irfan di sana. Dibiarkan saja bola melebar keluar. Dua sempat terjadi. Iya, 08 SMA 13. Bertubi-tubi kali saudara-saudara. Masih di kubu pertahanan Palang Buai. SMA 13 melakukan serangan demi serangan sudah dilakukan tadi. Belum beruntung kali ini, belum bisa merubahkan kedudukan. Iya, Rahmat Irfan. Sentuh di Palang Buai tadi, angkat bola ke depan. Ini cukup baik tadi. Iya. Irfan tubi Palang Buai kali ini. Keras saudara-saudara. Cukup berbahaya serangan balik dari Palang Buai. Tendangan bebas kali ini untuk SMA 13. Nomor punggung 6 untuk mengeksekutor tendangan kali ini. Di sana ada pagar hidup 3 orang untuk menghalau dari balas serangan kali ini. Sudah dilakukan umpan jauh ke belakang saudara. Tendangan satu sudah dilakukan tadi. Umpan yang cukup baik dikirim dari jarak jauh tadi saudara. Namun sayang gigi lu udah sakit ge. SMA 13 cukup berbahaya, 95% disahkan gol tadi. Ya. Silakan diganti oleh nomor punggung 5, diganti pergantian pemain dari Wasit. Dulu Wasit nang neng lau. Untuk pemain dari Palang Buai, nomor punggung 2 keluar dan masuk nomor punggung 5 atas nama Randy Dandu. Nomor punggung 2 keluar di Palang Buai. Mudah-mudahan di babak yang kedua ini bisa untuk menyamakan kedudukan dan skor kali ini saudara-saudara. Angkat bola ke depan. Palang Buai mencoba untuk membangun serangan dengan tempo cepat. Bisa dipatahkan oleh Rahmat ada di sana. Pendek saja ke depan. Otak-atik bola. Baik skill individu dari nomor punggung 11 ini. Kembali bola melebar ke kanan. Duel kali sempat terjadi, bukan suatu pelanggaran. Iya. Masih jam perebutan bola. Pendek saja ke depan saudara-saudara. Palang Buai mencoba menghalau daripada serangan dari SMA 13. Iya. Lemparan ke dalam yang kesekian kali dilakukan oleh SMA 13 sudah dilakukan empat ke depan. Tempo cepat kali ini saudara. Tendangan saja keluar tadi. Tendangan pojok di sektor kiri gawang untuk SMA 13. Ancang-ancang dia untuk mengeksekutor tendangan kali ini. Mudah-mudahan SMA 13 bisa untuk menyusul ketinggalan 1-0. Berbahaya.
Sebab 12 bermain dengan cukup. Mendapatkan pelambat kali ini. Pendek rata yang dituju. Sudah di 8 kali suara-suara, 14 kali ini. Terang Biel angkat bola ke depan kembali. Dibiarkan saja. Jauh penjaga gawang SMA 13 untuk menyelamatkan gawang kali suara-suara. Edin ternyata cukup bermain. Awas serangan balik dari SMA 13 kali ini. Satu crossingnya cukup jauh dari jarak jauh nomor 13. Umpan di sektor kanan tentunya. Sayang. Dan senang saya mengucapkan dan salam olahraga kembali. Berakhir sidang tentang sukan-sukan pertandingan di Grand Halal kali ini. Sementara Alam Buai unggul atas SMA 13.